Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RSB, di mana saja berada, wabil khusus, Pak Putra, beserta seluruh jajaran penyiar, Semoga Allah memayungi kita keberkahan selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana materi yang kita akan angkat pada hari ini tentang masalah menjaga pandangan. Dalam Al-Quranul Al Karim, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 30 dan 31 membahas tentang masalah menjaga pandangan ini. Jadi, kalau kita cerita masalah tentang menjaga pandangan, Perlu disadari, bahwasanya menjaga pandangan itu adalah hal yang penting, karena dari pandangan ini banyak hal bisa menjadi dosa. Karena dari pandangan ini memicu beragam. Jadi, konsep menjaga pandangan dalam Islam itu sangat ditekankan sekali dalam keseharian kita. Mata kita ini menjadi suatu hal yang vital. Untuk beribadah kepada Allah lewat baca Quran, lewat uh, menengok sesuatu, lalu menimbulkan rasa syukur atas yang terjadi pada diri kita. Dengan mata kita bisa berinteraksi, kita bisa melaksanakan beragam aktivitas, bahkan ada orang yang dengan matanya itu menjadi jalan rezeki, seperti orang yang bertugas untuk memeriksa. Ya seperti itu. Kalau di dalam komputer atau teknologi ada namanya kisi peset. Kisi peset itu kan quality control. Jadi dia menggunakan kemampuan matanya untuk meneliti maka ditengoknya ini layak atau tidak. Jadi kalau kita cerita tentang ayat Al-Quran di dalam surah An-Nur tadi dikatakan. Saya langsung baca ayatnya kullil mu'minina yahuddu min abusarihim wa furujahum azka lahum khabirum bima yasna'un. Kul katakanlah olehmu ya Muhammad lil mu'minin untuk para laki-laki yang beriman. Ini kepada laki-laki. Yahuddu min abusarihim. Hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga pandangannya. Wayah fazu furujahum dan mereka memelihara kemaluannya dalika askalahum yang demikian itu lebih suci bagi mereka innallaha khabirum bima yasnaun sesungguhnya Allah taala itu mengetahui apa yang mereka perbuat coba tengok ayat ini jadi pandangan mata itu bagi kaum laki-laki kepada hasrat birahi utamanya dengan perempuan langsung berkenaan dengan kemaluannya jadi disuruh kita untuk menahan pandangan karena Pandangan itu menjadi panah beracun ke dalam hati kita. Langsung kontak ke dalam kemaluan kita. Jadi uh, hijabnya laki-laki. Kalau hijab perempuan kan menutup aurat dia. Hijabnya laki-laki itu menundukkan pandangannya. Selanjutnya ayat dalam surah An-Nur itu. Yang ke-31-nya. Tadi yang 30. Wa kullil mu'minati yahdudna min abusarihinnah. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Wayah fazna furu Dan mereka menjaga kemaluannya. Wal yadrib illa Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksud perhiasan itu, ya kemolekan tubuhnya lah. ah rambutnya yang indah semua pada diri perempuan itu itu bisa mendatangkan hasrat birahi bagi laki-laki wal yadribna bihumurihinna ala juyubi Walayubidina wala yubdina zina tahunna illa li bu ulatihinna aw abaihinna aw aba ibulatihinna aw abnaihinna aw abna ibulatihi aw abna ibulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيناتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Tengok, ayat menjelaskan tentang perempuan ini panjang. Kalau laki-laki tadi, ayatnya pendek saja. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Kalau perempuan, banyak istilahnya proses syarat-syaratnya. Setelah mereka menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan karena yang memicu itu semua dari perempuannya. Kalau perempuan yang menjaga dirinya, maka itu semua akan tertutup padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung uh, ke dadanya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung. Jadi gerak leku pakai gelang itu walaupun tak nampak kalau dibahasakan gelang itu itu rasa penasaran itu akan menimbulkan syahwat juga. Maka kadang kala mungkin dia berjilbab, mungkin bercadar tapi goyangnya goyang TikTok, gayanya memelas, suaranya merintih, itu juga bisa memunculkan syahwat. Ini tadi digambarkan dikecualikan kalau ibaratnya kalau nampak rambutnya atau ukuran biasa ya, bukan aurat apa ya, aurat besar gitu ya. Aurat aurat kecil ya. Jadi kalau kita cerita tentang masalah ayah ndak mengapa. Udah itu lagi putra udah itu lagi itu putra kandung, putra suami artinya dalam kondisi dia punya anak tiri, saudara laki-laki putra saudara laki, putra saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka tidak memiliki hasrat untuk wanita itu. Ya, seperti itu. Entah anak-anak kecil, kan gitu. Jadi, dalam Islam dipandangkan bahwasanya menjaga pandangan ini bukan disyaratkan kepada laki-laki saja. Walaupun sebutan istilah laki hidung belang mata keranjang gitu ya. Tapi ingat, yang membuat belangnya itu perempuan dan mata keranjang itu berarti keranjangnya perempuan. Maka di sini kita ditekankan untuk menjaga pandangan kita. Dari pandangan ini macam perempuan lah. Mungkin tidak pandangan dengan nafsu, tapi ditengoknya kepada laki-laki itu. Wah ini laki-laki prospek ini. Ditengoknya punya mobil, ditengoknya sukses, ditengoknya ini dan itu. Akhirnya dia ingin memiliki, terakhirnya digodanya hancur rumah tangga kita karena tidak menjaga pandangan dari pandangan bisa menimbulkan beragam macam e, masalah yang datang ah, sekiranya sampai di situ saja pak putra mudah-mudahan Allah Taala membimbingi kita memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita dan mudah kita untuk menjaga pandangan kita ah, amin ya rabbal alamin ya hmm. Oh, iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah. Salam to Iya, yeah, F. Disimpang dulu. Iya. 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 Tipsnya kalau belum menikah menikah dulu. Hmm, jadi kalau menikah kan minimal rasa ingin tahu itu kan udah tahu. Cuman kalau seandainya udah menikah pun masih banyak masalah seperti itu, berarti kita akan uh, belajar menghindari itu. Kalau udah tahu itu bisa mendatangkan fitnah. Jangan bahasa ini omongan sebetulnya orang maaf ya orang fasik itu. Tak dipandang rugi, ah, itu mau bazir, nggak begitu. Kalau udah tahu itu bisa mendatangkan masalah, ibarat penyakit, kenapa didatangi? Kan begitu. Nggak ada istilahnya toleransi bahasanya, uh, tak dipandang rugi, dipandang dosa gitu, nggak ada itu. Karena kita tahu itu suatu yang akan mendatangkan masalah bagi diri kita. Kenapa kita memanja-manjakan penyakit? Ah, jadi ibaratnya orang kalau tidak suka itu ya. Mandang apapun. Kalau yang dibenci itu langsung ada di dalam sinyal dalam dirinya. Ah nggak betul ini. gitu Langsung perlu tekad diri. Iya. 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 Cuman kalau kita memanja-manjakan diri gitu ya. Ah, ini apalagi di tempat yang mata kita asik dengannya. Seperti itu. Jadi lebih kepada kalau udah tahu. Kan ayat Quran udah jelas. Tundukkan pandanganmu. Jaga kemaluanmu. Itu kan solusinya. Kalau kamu nampak begitu, jangan pula berasik-asik. Yang masalahnya itu kadangkala mencari pembenaran. Kalau pandangan pertama kan nggak apa-apa. Dipandangnya terus. Nggak kedip-kedip dia. Ah itu kan mengakali hukum itu. Jadi sebenarnya kita sebetulnya sudah tahu jawabannya. Masalah begitu itu ya putus terus jangan kita cari pembenaran bahwasanya mandang ini tak dipandang mubazir, dipandang dosa, kan begitu tuh. Jadi tegas saja kepada disiplin diri karena maaf maaf hal yang begitu tuh bahkan untuk diri saya saja bisa tertular gitu. Walaupun saya ceritanya agak tegas ini, ketika nampak pandangan begitu, jiwa saya juga koyang. goyang, goyang begitu. Maka kalau sudah tahu kita hal itu goyang, cepat begitu ya. F ya. Iya. Heeh. Heeh. Salam kenal. Alhamdulillah. Hmm hmm. Iya, yeah. iya. Yeah. Mm. Salam kenal kembali Pak Suryandi. Di Medang Derasyat itu tempat kampung ayah saya itu. Medang Deras, iya. Yeah. Jadi uh, ayah saya kan pegurawan itu di Nanasiam lahirnya kan. Uh, keluarga saya adalah di sana. Iya, yeah. sama juga dengan di Kampung Aras, termasuk di Gambus Laut itu ada namanya eh nek itu ya nek hitam kuat hitam kuat katanya seperti itu iya ada orang kaya amat begitu itu keluarga keluarga lah itu pokoknya saya keturun mereka walaupun damani itu karena eh atuk saya dari ayah itu orang Simalungun gitu tapi dari nenek banyak orang sana juga iya salam kenal salam kenal banyak ulama di sana di Medan Teras di dia kuala tanjung gitu kan, semajentasa gitu luar biasa itu orang-orang alim. <environments> <zam secondo> <_ Nike> <Background> iya, insya Allah. Iya, cobalah berupaya. Saya pun tak bisa untuk mengontrol diri saya cuma minta sama Allah agar kita dibimbing. Kadang, kadang penyakit seperti itu, kan? Kena sama orang yang belum menikah. Orang menikah pun kadang luar biasa juga. <laughs> iya, iya, lanjut, lanjut. Salam, Iya, di Kuala Tanjung. Masya Allah, iya. Iya, yeah. iya, iya, ya yeah. yeah, yeah, itu, uh, Suheri uh, Pak Heri saya yeah. benar, kadang kan Ustaz itu kan bahasa melawa itu, supaya kan mencairkan suasana. Dia kan menyesuaikan dengan pola pikir pendengar. Uh, uh, jadi bukan menjadi pembenaran. Ya. Sebenarnya supaya jangan garing saja kan suasana itu. Jadi dibuatnya begitu. Iya joke. Kan masyarakat ini kalau terlalu serius kan kaku jadinya. Seperti itu. Udah jadi kita cerita tentang masalah. Uh, tentang tepandang ya. Kalau tepandang berarti tak sengaja. Kalau tak sengaja nggak dihukum. Kalau kita cerita dosa ya. Perempuan-perempuan itu kan sudah ada tanggung jawab mereka untuk menutup aurat. Kalau mereka membuka, jangan dengan alasan bahasanya. Ini kan anugerah ilahi. Gitu. Aku rasa bersyukur tunjuk-tunjuknya. Iyalah, masih mengkal, masih montok. Coba kalau loyo besok. Jijik pun ada orang nengoknya, ya kan? <laughs> apalagi nggak sadar ke umur udah mau mati udah mau masuk tanah tapi nggak sadar diri kan gitu Nauzubillah. misalnya jadi tinggal lagi kalau ada cobalah belajar untuk menghindarinya begitu saja hmm. iya Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hmm. Hmm. Oh iya, iya, iya. Hmm. Lanjut, lanjut. Ya, Ibu Hadi, kamu selamat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, <laughs> yeah. kalau kita cerita hukum ya haram, dosa. Karena dampak buruk tidak menjaga pandangan ini merusak hati dan pikiran. Menimbulkan rasa iri dan dengki. Istilahnya kan ada perempuan cantik atau istri orang tuh cantik. Di dengkinya laki orang tuh biar mati dapat dia istrinya kan gitu. Menghancurkan <laughs> rumah tangga orang, mendapat siksa dari Allah gitu. Ya jelas tadi sudah tundukkan pandangan, hindari tempat-tempat maksiat menjaga hati, permohon kepada Allah dari godaan setan, memperbanyak ibadah, zikir, dan memilih teman-teman yang baik. Itu termasuk upaya kita untuk menjaga pandangan. Kalau kita cerita tentang para suami yang mata jalatan itu, kayaknya udah lubra itu. Emang cuman ya, buaya itu mana ada yang menolak bangkai gitu ya. Uh, udah satu, apa namanya, bagi dia. Kenikmatan tersendiri, kenikmatan pandangan mata dia itu kan meresapi itu, wah mantap ya. Maka kadangkala, uh, cobalah jadi istri yang baik. Kalau di rumah, boleh kita pakai pakaian dinas yang haram-haram itu Di dalam kamar, yang seksi betul. Apa fantasi dia? Coba uh, penuhi begitu. Karena kalau di luar kan nggak boleh haram. Mungkin gara-gara ingin tahu sajanya dia itu. Karena kalau udah tahu ya udah gitu begini dia mendapatkan kita sebagai istri itu berarti ada berarti ada suatu hal yang dipandangnya kepada diri kita entah kan cantik kita entah putih kita tapi selama hari ini mungkin kita menua membiasa cuek. jadi mungkin fantasi dia itu mau dipuaskannya jadi caranya meragam lah seperti itulah mm -mm. jadi uh, kalau kira-kira tanya dia apa gitu Tuh tengok kalau memang apa. Penampilan kita kayak mana. Tapi kadangkala -kadang ma maaf-maaf begini ya. Sekarang memang agak aneh gitu. Kita yang cantik nanti. Laki orang pula yang sur ya kan. <laughs> ya Allah. Ya Rab. Makanya berbaiknya. Baiknya berhias itu untuk niat suami gitu. Hmm. Seperti itu. Hmm. Hmm, kuala Indah. Renault. Hmm. Iya. Yeah. <laughs> Masa pada gak ada tujuan. <laughs> ya minimal dia orang ya kan. Ya ini siapa gitu. Kalau yang dihukum itu ya. Mandangnya itu di. dengan nafsu itu ya. Kalau kalau jualan ya biasa nanya. Ya, beli apa kak gitu ya kan dijual. Tapi kalau mandangnya kayak matanya gak lepas ya. Nah, memang matanya gak lepas. Kalau sempat lepas gawat ya kan. <laughs> Jadi Ya, pelihara lah hati, pelihara lah hati. Kalau mandang tuh ya ukuran mandang betul. Ini jangan mandang menyelidiki, menyelidiki. Dari ujung rambut sampai kaki tengok ya kan, sampai oh seperti itu. Iya, <laughs> Reno ya. Iya. <laughs> iya. Iya, Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu Ica ya, iya mm -mm. yeah. iya yeah. mm -mm. bu Ica kayaknya di Batu Bara ini nggak ada nggak gitu yang bikini-bikini itu biasanya di luar itu masih pakaiannya udah ada. Oh iya, oh iya, berarti saya yang kurang jalan-jalan. Jadi, jadi begini, kalau jelas ada yang kayak gitu, ya haram lah. Itu kan tempat pemandian umum, terkecuali, terkecuali dikhususkan perempuan-perempuan semua, ya kan begitu. Jadi lagian pun perempuan ini kan ada juga batasan aurat kecilnya. Bahkan perempuan pun tidak boleh menengok. Jangan katakan perempuan nggak ada yang suruh sama perempuan. Ada. Makanya kita kenal ada istilahnya lesbian, ada namanya uh, homoseksual kan gitu. Itu sudah ada kita dengar seperti itu. Jadi kalau pemandian umum itu batasan tetap ada rasanya nggak plong kalau mandi kayak gitu pakainya lengkap bisa bisa saja dikondisikan ya kan ini masalahnya saya cerita nih mandinya saya di apa satu lah ya dekat-dekat sini ya di bawah kalau nyebut nanti dikira apa pula ya kan iklan pula ya kan <laughs> jadi nggak ada boleh tegok begitu mungkin uh, kurang jalan-jalan tadilah kalau memang apa kita nih kondisikan kalau ada memang kolam-kolam uh, renang muslimah jadi itu bisa menjadi ceruk atau peluang bisnis Kepada orang-orang yang mau buat uh, pemandian yang khusus gitu Karena kalau di Jepang saja ya Kalau ditengok-tengok lah film-filmnya itu Mereka pemandian air panas itu tetap dibagi itu Iya yang untuk laki-laki, laki-laki Yang perempuan-perempuan Masa lebih islami mereka gitu Maksudnya lebih islami bukan karena agama mereka islam pembagian itu jadi tempat mandinya, ruangannya itu ada. Saya nengok di film, boleh jadi. Kenyataannya nggak begitu gaul juga ya kan. Atau mungkin ada kolam renang sifatnya, bukan kolam renang ya. pemandian air panas, keluarga saja. Karena mereka kan paling suka sekali dengan berenang di kolam air panas itu, mandi-mandi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengarlah orang-orang yang mau membuat peluang bisnis... Uh, kolam renang itu kolam renang Muslimah, jangan apa nyampur nyampur gitu, jangan hanya unsur bisnis dunia saja tapi melupakan nilai ibadah akhirat seperti itu, ya yeah, Insya Allah. <g effort> ya, yeah. jadi kita ulang kembali lah, penting sekali menjaga pandangan ini, karena pandangan ini langsung bisa kalau ibaratnya panah langsung dia to the point menancap ke hati kita. Kalau kita memandang-mandang yang buruk-buruk itu akan melekat dalam hati kita. Tapi kalau kita memandang yang baik-baik dalam tanda kutip untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga akan berbekas dalam hati kita. Semoga Allah jaga kita, saya, Pak Putra dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.